Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mendulang Tradisional. Pada kali ini saya akan mendulang emas di sungai kecil yang ada di perkebunan sawit, tidak jauh dari pemukiman warga. Kali ini saya akan mendulang menggunakan dulang plastik. Semoga ada hasil. Konon katanya sungai ini banyak mengandung emas. Kita buktikan apa betul sungai ini banyak emasnya. Oke, ikuti keseruan saya. Tapi sebelum tonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? Oke teman-teman, sebelum saya mendulang, saya ingin melihatkan sungai yang akan saya dulang dan seperti apa sungai yang banyak kandungan emasnya. Seperti inilah teman-teman, batu yang ada di dalam sungai kebanyakan yang besar-besar ukurannya dan berwarna coklat seperti ini, seperti ada karatnya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Namun emas yang ada di sungai seperti ini bukan dalam batu, melainkan di bawah batu yang ada pasirnya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini yang lebih halus lagi teman-teman ya. Oke, agar tidak penasaran, langsung saja tonton videonya bagaimana saya mencari emas di sungai dengan cara tradisional. Inilah bentuk bahan yang akan kita dulang. Bisa teman-teman lihat, gitu banyaknya batu besar-besar. Semoga banyak emasnya. Kata orang kalau banyak batu, biasanya kandungan emasnya juga banyak.
Alhamdulillah. Ini udah nampak teman-teman. Ini emas ya. Seperti inilah emas. Nah, bisa teman-teman lihat bentuk emas yang saya dapat di sungai ini. Berarti sungai ini bukan cerita bohong. Berarti betul kandungan emas di sungai ini betul ada ya. Nanti teman-teman bilang saya settingan. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini emas yang saya dapat. Walaupun udah berapa kali saya dulang, inilah hasil semuanya. Mungkin kalau saya timbang nanti mungkin ada sekitar 1,5 gram. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Video ini agar tidak lebih panjang, sudah saya skip ya teman-teman. Ini udah berapa kali dulang, bukan 2-3 kali dulang ya. Udah mungkin udah 3 jam saya ngedulang, inilah hasilnya. Nah. Bisa teman-teman lihat. Nah. Buat teman-teman di rumah boleh mencoba dengan cara ini, hanya membutuhkan dulang seperti dulang yang saya pakai, dulang plastik. Di sini kalau di daerah saya masih banyak orang yang menjual dulang ini. Kalau di online shop harganya sekitar 150.000. boleh teman-teman coba beli dan coba mendulang di sungai yang ada di daerah teman-teman. Barangkali sungai di tempat teman-teman lebih banyak kandungan emasnya daripada di sini. Karena setiap sungai pasti ada emasnya, tergantung kadarnya. Kalau di daerah saya beginilah. Rata-rata para pendulang di daerah saya, daerah Sumatera, pergi mendulang itu kebanyakan suami istri teman-teman. Jadi mata pencarian sehari-hari. Apalagi di masa pandemi ini, daripada diam di rumah, lebih baik kita pergi mendulang emas, dapat hasil, dapat duit. Bisa teman-teman lihat ya, ini emas, bukan perak ya, emas. Nah, bisa teman-teman lihat, ini emas. Nah. Doakan, suatu saat saya dapat bongkahan. Kemarin saya pernah dapat satu. Beratnya 89 gram, kalau nggak salah 89 gram. Saya nemu di sungai agak jauh dari lokasi perumahan ini. Tapi alhamdulillah, walaupun tidak sebesar kemarin saya dapat, tapi dengan hasil segini, dengan jarak yang saya tempuh sesuai. Sebenarnya saya tidak percaya sungai ini ada emasnya. Cerita orang sungai ini betul banyak emas, makanya saya penasaran pengen coba. Sebelumnya saya belum pernah mendulang sini, baru kali ini saya pergi mendulang sini, ternyata ada emasnya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini teman-teman, karena hari udah sore, udah mulai ini. Orang mau azan maghrib ya. Saya berkemas dulu mau pulang daripada saya ini maghrib di sini. Makanya saya bergegas untuk pulang teman-teman. Alhamdulillah hasil hari mantap pokoknya. 1,5 gram kalikan 800.000. Lumayan teman-teman. Bisa teman-teman coba. Bukan saya sombong, tapi inilah keseharian saya cari emas sambil bikin konten. Dapat uang dari emas, dapat uang dari konten. Jangan lupa dukung channel ini terus dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke? Dan share video ini jika teman-teman menyukainya. Dan agar channel ini lebih berkembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.